Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bishara binti Ramzi, nombor metrik 0547198. Hari ini saya akan membincangkan mengenai tajuk karamah. Okey. Okey, mukadimahnya. Mukjizah ya syai'un wa ri alim minha Allah rasulni rasul kadani ala salik risalah. Hadihi mukjizah hadithat faqad lini anbiya walan tuhadith lina alim. Lakin hunaka asyak wairi aliyah takhalif an mu'jizat allati hadith linnas ali. Mu'jizat ni adalah sesuatu pemberian Allah yang hanya diberikan kepada Nabi-Nya sebagai pembuktian utusan Allah kepada umatnya. Tapi mu'jizat ni hanya berlaku kepada para Nabi dan tidak berlaku kepada para manusia biasa. Tapi ada perkara yang luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa dan ia digelar sebagai karahmah. Okey, tarif karahmah. Zuhur amara akhwari yang anda min qabli syakhas wairu makaran yidak wa nubuah amal layaku makaranan makarunan bil iman wa amal soleh yakun istidrajan wa mayakun makarunan bil iman wa nubuah yakun mu'jizat. Yang pertamanya saya ambil daripada Ali dalam kitab At-Tarifat. Dia mengatakan ya, karamah ni adalah satu perkara yang luar adat berlaku yang dan individu tu tak mengaku dirinya sebagai Nabi. Tapi seandainya dia tidak beramal, tak beriman dan tak beramal soleh, dia akan dipanggil sebagai istidraj. Dan seandainya individu tersebut mengaku dirinya sebagai Nabi, dia akan dikatakan sebagai mukjizat. Okey. Yang kedua ni saya ambil daripada Abu Hafiz dalam kitab Syabihat At-Tasawuf. Abu Hafiz ni mendefinisikan karamah ni sebagai umum dan khusus. Umum ni al-amal karamah ya ma'an'amu Allah ala bani Adam wa fadluhum ala ghayruhum min ka'inat fi dunya min hashimah suluh al-hasan wa fadluhum wa fikir wa mantu wa idarah ma'asyat wal islah wal ifadah al-qawm lahum wa nifak wa ni'am al-barakatil ukhra. Okay, yang daripada umum ni adalah satu nikmat daripada Allah kepada Bani Adam dan kelebihannya hanya diberikan kepada mereka sahaja dan tidak diberikan kepada makhluk lain. Yang individu tu tersebut mesti memiliki fikiran, mantik, perangai elok dan sebagainya. Daripada sudut khas pula, ma yukrimuhu Allah Ta'ala ma'a ba'nu ibadihi man huda ila iman wa najahum fi ta'at bi amri wa tajahal nahwi hatta yakun al-haq fi iman wa ta'at a'zim karamah wa kumuhu wa ahlahum wa ahlihahum ashabul yamin madhkuran. Okay, daripada sudut khas pula, dia adalah satu penghormatan daripada Allah kepada umatnya yang menjaga segala yang beriman dan berjaya dalam menjaga hubungannya dengan Allah, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya sampai dia mencapai imannya, mencapai satu tahap kepada yang membawa kepada karahmah yang besar. Dan mereka ni disebut sebagai golongan ashabul yamin. Okey, sebagai kesimpulannya, karamah ya zuhur amal kharid yang ada min qabli syakhas wa iru muqaran li da'wa nubuah ya tamidu kathir minan nas ala karamah syahadat yutabi wasul wusul sahibuhu ila darajat azimah fi wilayah Allah azza wa jalla walakin hadap masalik ali ila khalid baina awliya wa hakikiyin aladhi tahmil tahmil hakiki alladhi tuhasilahum karamah hakikiyah wa bina aliyya ad-dajalin alladhi yuthiru ba'adha muqari asyatanya ada inha karamah wahiyya laysa tizalik. Sebagai kesimpulannya, karamah ni adalah satu perkara yang luar biasa yang berlaku kepada orang yang tak mendakwa dirinya sebagai Nabi. Dan karamah ni sebagai pembuktian kepada semua yang diri ni sebagai telah mencapai satu tahap tinggi dalam menjaga hubungannya dengan Allah dan tidak dianggap karamah jika ada individu tersebut berpura-pura menunjukkan beberapa kejaiban yang berbentuk kejahatan. Okey, yang seterusnya anak karamah. Karamah diterbahagi kepada dua, karamah hissiah dan karamah ma'nawiyah. Karamah hissiah ya
tahirah baina ammah an-nas wa tamtila fi kharid al-awa'id fi umur amadiyah awal karamah ma'nawiyah fahya li ahli khusus min ibadillah wa tamtila fi taufiq ila hafiz hafaz adab syariah wal istiqamah ma'a Allah zahirah wa batinan wal tazim makaram akhlak wa ghairuha min umur ma'nawiyah. Okey, karamah hisiah ni adalah jenis karamah yang diketahui oleh kebanyakan manusia dan ia merupakan suatu peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada material benda atau ditangkap dengan panca indera. Manakala maknawiyah pula, karamah maknawiyah adalah sejenis karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan khas kepada hambanya dalam mematuhi individu yang mematuhi syariat dan konsisten secara zahir dan batin dalam mengutamakan adab dan akhlak mulia serta perkara-perkara yang bersifat maknawi. Okey, yang seterusnya, arfaqu baina karamah wal mu'jizat. Perbezaan antara karamah dan mu'jizat. Yang pertama, an-nabiyya muta'bidun bi'izhar mu'jaz itahum yukhuluk wal ihtijaj biha ala min yad'unahu ila Allah Ta'ala fatama katamu dhalika faqad khalifu Allah Ta'ala wa al waliba muta'bidun bitakman karamatuhum inda khuluk fa'idha azharu syai'an min halit la ikhwaza hijahu faqad khalifu Allah Ta'ala wa asuhu. Yang pertama ni, Nabi menunjukkan mujizat mereka kepada makhluk lain untuk membuktikan kekuasaannya kepada kekuasaan Allah dengan mengajak mereka untuk kembali kepada beriman kepada Allah. Manakala orang-orang yang diberikan karamah ni, dia perlu menyembunyikan mereka daripada pengetahuan orang lain. Sebab dia akan melemahkan iman kepada orang yang tengok takut lemah iman dan dia mengatakan mengagung-agungkan orang yang mempunyai karahmah ni. Sujudnya. Yang kedua, an-nabi yahtijun bimu'jizatahum ala musyrikin li'anna qulubahum qasiyah wa awliya yuhijun bidhali ala nufusahum hatta tukma'ina wa taqun wa la tadaribat wala tajazak anda fawqut ar-rizqi ar-razak li'anna an-nufus amarah bisuk amah majbulah ala syak. Okey, yang kedua ni, para nabi menunjukkan mujizat kepada musyrikin kerana hati mereka dikeras. Manakala orang yang digunakan karahmah ni hanya untuk mereka sendiri untuk mereka sendiri supaya keyakinan mereka menguasai diri dan tidak runsing ketiadaan rezeki kerana ia merupakan tanda keburukan yang menimbulkan kecurigaan. Okey, yang terakhir ni, an-anbiya kuluma zaida karamatuhum yakun wajalahum akthar hadaran an yakun dhalika min istidraj lahum wa an yakun sababan liyasput manzilatuhum inda Allah. Bagi para nabi, mukjizat adalah adalah meningkatkan karahmah mereka. Bagi individu yang dikurniakan karahmah, ia adalah untuk mereka ni perlu berhati-hati dengan pemberian Allah sebab takutnya kalau mereka mengagung-agungkan macam cerita dekat orang lain, dia akan bertukar kepada istidraj kepada mereka. Sebab tu dia menjadi alasan utama untuk, dia sebagai satu alasan utama untuk mereka ni rendahkan diri mereka dengan Allah. Okey, yang seterusnya, perbezaan antara karahmah dan sihir. Ini adalah daripada Ibn Tamiyah. Dia mengambil an-nubuwah tu sebagai asas untuk membezakan antara mukjizat dengan karahmah dan sihir. Okey, yang seterusnya, ia adalah berkaitan dengan kejadian aneh seperti penyihir dan dukun, dan mereka ni adalah perbuatan haiwan yang haiwan ataupun jin. Karamah para nabi dan orang soleh adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh Allah
Hal ini kerana bersalahan dengan konun umum yang menyebabkan perubahan jenis ke jenis yang lain. Selepas itu, penyihir dan dukun dan lain-lain seangkatannya, dia tak akan mencapai satu had yang mana mereka ni tak akan mencapai satu had kecuali mereka ni melebihi apa yang dilakukan oleh individu ataupun jin. Sebabnya mereka ni bertindak dalam kehidupan dengan pergerakan, kematian atau penyakit. Selain itu, mereka ni bercerita tentang perkara-perkara yang tak wujud sebelum tu. Jin ni akan menyebabkan benda-benda tu dengan berbohong mengenainya. Seterusnya, mengenai benda yang semua tu, Ibn Tamiyah mengatakan bahawa sihir dan seangkatannya ni tak layak untuk manusia terima. Untuk manusia terima dan makhluk lain terima. Tapi walaupun ni para nabi dan seangkatannya seperti ni, dia dikatakan sebagai karohma yang membawa kepada masalah agama yang tak menghalang untuk dibantah atau dibatalkan kerana wali kota umumnya membatalkan percampuran dengan mukjizat dengan karohma. Sehingga membuktikan bahawa mukjizat para nabi mengganggu dan mencabar kesan yang tuntutan dan ilmu sihir ni mengganggu tuntutannya. Yang ni apa dicapai oleh Ibnu Tamiyah. Okey, yang ni adalah contoh-contoh yang karohmah yang terjadi. Kisah yang pertama adalah kisah Maryam alaihissalam. Yang ni kisah Maryam ni dia mengisahkan tentang Maryam. Sayyidatina Maryam ni dia tak ada makanan tapi Allah telah memberikan kepada dia rezeki mendatangkan kepada dia rezeki dan makanan iaitu salah satu karahmah daripada Allah Taala. Yang kedua ni kisah Ashabul Kahfi yang mana pemuda-pemuda zaman dulu dia lari ke dalam gua kerana untuk lari daripada raja yang zalim. Masa ni apa tu pada waktu ni Allah telah menidurkan mereka selama 300 tahun dan membalik-balikkan mereka supaya mereka ni tak terkena dengan cahaya matahari yang boleh menyebabkan mereka ni apa kulit mereka ni terkena ni lah macam tu. Lepas tu yang kedua, yang seterusnya yang ketiga ni adalah mengenai Abu Bakar. Dia menjamu tiga orang sahabat ke rumahnya dan mereka makan dan Abu Bakar ni kata setiap suapan mereka ni akan bertambah dan mereka makan sehingga kenyang. Lepas tu, yang ketiga ni kisah Omar ketika menghantar Sariah ni ke berperang. Pada tu Sariah ni dan pasukan angkatan tentera ni putus asa sebab kaum musyrikin ni dia lebih ramai daripada daripada kaum muslim Omar ni dia menjerit. Waktu tu Omar ni ada dekat Madinah dan mereka ni ada dekat tempat perang dan Omar ni menjerit supaya Sariah dan angkatan tentera ni untuk bersembunyi di belakang gunung dan Sariah ni dengar dan mereka ikut apa yang Omar kata dan mereka menang. Okay. Seterusnya dan akhir sekali murojaat. Sekian daripada itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.